Hai, anda bersama kami di Amans. Ada beberapa peranti bawah RM500 yang dilancarkan tahun 2020. Realme C11 adalah di antaranya dan apa yang membuatkan ianya lebih menonjol daripada yang lain. Video ulasan ini akan menceritakan serba sedikit pengalaman serta prestasi peranti kelas permulaan. Tanpa melengahkan masa lagi, kami akan huraikan sedikit mengenai spesifikasi terlebih dahulu. Dijana oleh chip pemproses MediaTek Helio G35, RAM sebesar 2GB dan storan sebesar 32GB. Kami akan ceritakan mengenai storan tersebut kemudian nanti kerana sepanjang ulasan kami tidak langsung pernah ceritakan mengenainya. Skrin yang digunakan sebesar 6.5 inci ini sejenis rata. Akan memberi kesenangan apabila anda melihat rancangan menarik di dalam Netflix ataupun YouTube sekalipun. Oh ya, peranti ini menyokong aplikasi Netflix dan boleh dimuat turun secara terus daripada Play Store. Keterangan yang sangat memuaskan yang diaktifkan secara automatik ataupun menggunakan auto brightness. Masih lagi ada ataupun kelihatan dagu di bahagian bawah yang tebal dan takuk kecil di bahagian atas berbentuk U. Ketumpatan warna yang baik walaupun sejenis LCD biasa, peranti kelas permulaan tidak membawa sebarang masalah. Tetapi jangan dibandingkan dengan yang lebih mahal, itu sahaja. Sistem operasinya pula menjalankan Realme UI 1.0 berasaskan Android 10. Antara muka yang kelihatan ceria dan boleh diubah mengikut cita rasa anda sendiri. Kemudian mereka tidak mengetengahkan penggunaan gesture, namun pilihan tersebut masih lagi ada. Saranan kami adalah jangan kerana lebih mudah dan tidak tersekat-sekat pada peranti ini terutamanya. Fungsi dark mode juga masih ada untuk menyenangkan anda apabila menonton ataupun menggunakan peranti di waktu yang malap supaya tidak sakit mata secara terus apabila menggunakannya di sewaktu anda ingin tidur ataupun ketika bangun tidur dan keadaan masih lagi gelap. Di sini kami ingin komenkan sedikit tentang prestasinya. Chip MediaTek Helio G35, RAM pula adalah 2GB. Pujian harus kami berikan kerana setiap kali kami gunakan aplikasi terbina, tidak pernah sekali pun crash walaupun hanya menggunakan memori yang rendah. Ini adalah bagus dan membuang persepsi yang RAM rendah tidak dapat melancarkan aplikasi dengan baik ataupun lama. Tetapi kami mesti cakapkan bahawa jika anda biasa gunakan peranti yang pantas dan berkuasa, lengah masa akan menjadi sangat ketara. Kami tidak nafikan penggunaan aplikasi yang baik. Namun perkara ini sangat memberi kesan terutamanya apabila ingin melancarkan aplikasi dengan cepat dan beralih aplikasi dengan cepat. Satu situasi di mana kami hendak bergerak dengan cepat dan memerlukan aplikasi Waze dan Maps untuk tujuan navigasi ke tempat yang ingin dituju. Apabila berlakunya lengah masa yang lama ini akan melambatkan lagi perjalanan tersebut dan cuba bayangkan sementara berada di traffic light dan ingin menukar jalan ataupun sebagainya, bukan sahaja melambatkan, malah membahayakan juga. Kami faham mungkin ada yang mengatakan bahawa bahaya gunakan phone semasa memandu. Jika anda berada di kawasan Kuala Lumpur, pilihan untuk memberhentikan kereta itu hampir tiada sebenarnya dan sangat berbahaya jika berhenti di bahu jalan. Berdasarkan apa yang kami cakapkan ini, mungkin anda berfikiran bahawa prestasi pemuat akan menjadi teruk, bukan? Sebenarnya, tidak. Kami agak terperanjat apabila memainkan aplikasi pemuat seperti Asphalt 9 dan PUBG Mobile dapat berjalan dengan lancar sekali. Frame rate juga kelihatan konsisten. Ini mungkin disebabkan chip ini sememangnya dioptimasikan untuk memfokuskan pemuat saja. Apabila anda keluar saja aplikasi, ia akan terus mematikan pemuat tersebut. Kelemahannya di sini, jika anda ingin membalas mesej dan sebagainya, hanya menerusi notifikasi sahaja. Dan bagi kami, perkara ini agak menyusahkan. Apa yang kami boleh puji adalah ketahanan bateri yang lama membuatkan kami kekal gunakan peranti untuk tujuan navigasi. 5000 mAh bateri dapat bertahan lebih 6 jam penggunaan dan kebanyakannya adalah aplikasi sosial dan bukan permuat seperti peranti lain yang kami cuba. Walaupun Realme C11 mempunyai dua kamera utama di bahagian belakang, ia masih lagi dikatakan seakan satu kerana 2MP itu bertujuan mengukur kedalaman gambar, manakala yang betul-betul memberi kesan adalah sensor 13MP. Hasilnya kamera ini dapat menangkap gambar yang jelas seperti subjek yang rapat akan memberi perincian imej yang baik, dynamic range yang baik, namun tidaklah begitu sempurna bagi kami sebenarnya. Ada beberapa perkara ataupun masalah yang perlu diperbaiki dan mungkin akibat pemproses yang kurang pantas. Mode portrait pula bagi kami sangat-sangat sempurna. Hujung-hujung subjek dapat dipisahkan secara sekata dan kami harus bagi kredit kepada 2MP kamera yang akan mengesan kedalaman gambar seperti yang kami cakapkan pada awal ulasan mengenai kamera ini. Dari segi rakaman video, resolusinya adalah 1080p 30fps. Videonya tidak begitu tajam dan masih bergegar dengan kuat apabila rakam menggunakan tangan sebagai pemegang. Kekurangannya adalah ketara, bukan sahaja ia membekalkan sambungan micro USB, malah tahap pengecasan baliknya pula amat perlahan
boleh mencapai 3 jam waktu pengecasan walaupun memuatkan bateri kapasiti yang cukup besar. Awal video tadi kami ada beritahu kepada anda tentang storan. Baiklah, oleh kerana kami membuat turun semua aplikasi yang biasa kami gunakan, 32GB agak kurang baik untuk gunakan dalam jangka masa waktu yang lama, terutamanya jika anda seorang menangkap gambar dan video. Tahap sekuriti tertinggi di sini adalah password. Tiada pengimbas cap jari dan mungkin tujuannya adalah ingin menjimatkan kos. Jika anda lihat, ia menggunakan kamera hadapan bagi membolehkan imbasan wajah. Namun, seperti prestasi aplikasi yang kami cakapkan tadi, perlahan untuk kami gunakan. Pembesar suara pada Realme C11 bagi kami okey saja. Komen kami di sini adalah kami sudah biasa dengan pembesar suara yang cukup kuat dan ini tidak dapat memenuhi kehendak kami sendiri dan beberapa instrumen yang kami tidak dapat dengar pada lagu yang biasa kami dengar. Apa yang bagus mengenai Realme C11 yang ramai sedang perhatikan ini? Pertama sekali, ia mempunyai rekaan yang cukup menawan bagi kami. Seakan telefon kereta lumba dengan garisan hitam yang garang dan sentuhan yang sangat solid. Jika benar ura-ura mengenai Pixel 4a, ini adalah antara yang paling hampir dengannya. Prestasi pemua yang baik walaupun hanya mempunyai 2GB RAM, skrin yang terang dan besar menyenangkan kami gunakannya sebagai alat untuk navigasi. Terutamanya baterinya dapat bertahan lebih daripada 6 jam. Realme C11 dijual pada tanda harga RM429. Cadangan kami cari peranti yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 ataupun 4GB RAM dan juga storan lebih daripada 64GB jika anda merancang untuk gunakan peranti dalam jangka masa yang lama. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.